kampus dengan tari-tari yang biarlah semua yang bernafas memuji muliakan namanya. Megahkan juara Yerusalem, bila puji kemuliaan Tuhan Sion. Bermazmurlah mazmur, bermazmurlah dengan niat dengan tari-tari yang biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megahkan juara Yerusalem, bila puji kemuliaan Tuhan Sion. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentekosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, dua orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 km dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan terus berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sebuah peristiwa agung dan mulia di mana Allah menunjukkan rencana dan maksudnya untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia, dan untuk memberikan kehidupan abadi kepada manusia. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan, senantiasa percaya bahwa Kristus yang telah bangkit, agar tetap berada di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon. Maitain kita kami misang grup
Ami umas kasinunur lusoho ulur kubur datang temuribu bayi panir datang tema merjali. Itu ibu kombo ite ngaji agak besar kanta drone dalam kembali oleh mai kita nai imbilite mori mata imbilite ia nainalis tuka wing tepalor sangge berkah ada ide oleh nai ite kudu bagira platang mose ite kudu pandai molor sangge mose asekai ceho kudu kita kita one lori hamu buat one rumah kerja ite demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala setelahnya dia mengucap syukur kepada memberikan dia kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan menolong kamu semua inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. It's a time to thought, a time to read, a time to